seperti ini jalurnya teman-teman. Tak terlihat relnya. Halo teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali melanjutkan video yang kemarin, video inspeksi jalur lori atau neras, uji coba jalur rel yang lama tidak dilewati. Kalau teman-teman belum sempat nonton video yang kemarin, link video saya taruh di pojok kanan atas. Ya, sebentar lagi lokomotif akan melewati jembatan ini, teman-teman. Kita lihat perbedaan sebelum dilewati dan setelah dilewati lokomotif, teman-teman. Wes. Ya, seperti ini setelah dilindas lokomotif, teman-teman. Sudah agak kelihatan tersibak rumput-rumput yang menutupi jalur rel.
seperti ini jalurnya teman-teman. Tak terlihat relnya. Ya, petugas memastikan relnya aman ya, tidak mekar. Wah, barusan ngeri teman-teman saat lokomotif melintasi jalur rel yang tertutup tanah. Tadi ngeri sih ya. Takutnya roda lokomotif tidak berada di atas jalur rel. Makanya barusan hati-hati banget, pelan-pelan banget. Dan alhamdulillah ternyata masih berada di atas jalur rel. Gasnya dua teman-teman, turtle-nya dua, kiri kanan. Ini gigi, ini maju mundur, dan ini rem. Dan ini bekas wiper. Ya, akhirnya lokomotif D9 sudah sampai di crossing perempatan rel Pondok Jeruk, teman-teman. Ini dia sinyal tappingnya. Oke,
Oke teman-teman, dengan sampainya lokomotif D9 di Pondok Jeruk ini, di perempatan atau crossing rail, maka saya akhiri video saya kali ini, video mengikuti kegiatan NERAS atau uji coba jalur rel PG Semboro Jember ke kebun Pondok Joyo barusan. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.